Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Tambak Kecamatan Kibin menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Tambak terkait wabah virus corona atau COVID-19 jangan panik, akan tetapi harus tetap waspada dan lakukan pencegahan-pencegahan seperti mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, hindari kerumunan-kerumunan, juga jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, dan tetap jaga jarak antara masyarakat satu dan yang lainnya minimal 1,5 meter. Dan mengingat di wilayah pemerintahan Desa Tambak banyak pendatang, baik pedagang maupun karyawan dan karyawati, saya selaku Kepala Desa Tambak menghimbau khususnya kepada karyawan dan karyawati perusahaan yang berada di wilayah Desa Tambak agar tidak melakukan mudik lebaran di tahun Idul Fitri ini, mengingat wabah virus corona sangat berbahaya. Jadi rencana mudik lebaran tahun ini agar tidak dilakukan demi kebaikan bersama, baik si pemudik atau yang akan merencanakan mudik, keluarga di rumah, dan juga seluruh masyarakat yang ada di kampung halaman. Maka dari itu saya sangat menghimbau dan memohon kepada para masyarakat yang berencana melakukan mudik lebaran tahun ini agar diurungkan niatnya tidak melakukan mudik lebaran. Demikian himbauan dari saya selaku Kepala Desa Tambak. Semoga dapat menjadi maklum